Oke, kali ini gua mau bahas Supreme Flashback SS19 warna ice blue. Oke, tapi di sini gua nggak akan nge-review tas ini, tapi kita akan ngukur. Oke, nyalain dulu. Ini namanya alat ukur. Oke, kita nolin dulu. Oke, kita ukur. Penasaran. Logo ini sebenarnya panjangnya berapa ya? Oke, kita ukur. Oke, kurang lebih 80,73 meter. Oke, logo panjang. Tapi kalau panjang oleh kalau tingginya berapa ya? Sebentar kita netralin lagi. Oke, 28,50. Oke. Lanjut kita apa yang diukur ya? Oh iya, ini lubang apa namanya ini, lubang untuk memasukkan apa ya, ya itulah. Oke, ini kita ukur. Oke, ini aja deh yang gampang. Oke, oh 35,5 3 ya diameter ini dalam. Terus juga lanjut kita ukur apa. Panjang sliding ini diameternya berapa? Kita sliding sebentar. Oke, kelihatan ya. Sudah nol. Ukur. Agak susah ya. Dari atas ini. Ya, kurang lebih 28,46. delapan koma delapan empat milimeter ya, satuannya milimeter bukan sentim, bukan sentimeter. Terus juga meterin lagi ya. Oke, lubang ini lubang tali lah sepertinya ini. Ini kita ukur pakai ini dari nol ya. Kita ukur pakai ini untuk ukur diameter dalam. Kurang lebih 11,4. Oke. 11,4. Terus logo udah. Apa lagi ya? Lubang. Ini nih. Tadi kan sletingnya panjang, sleting diameter ini. Ini nih kepala sleting nih. Berapa ya? Bentar, kita netralin dulu. Oke, nol. Coba ukuran 7,72. Oke ya. Oke, netralin lagi. Terus ini nih. Nah, logo kecil ini Supreme.
Berapa ini? Penetralin dulu. Kita hitung panjang. Panjangnya 18,12 panjangnya aja, tapi kalau tinggi kurang lebih 99 mm. Oke, udah, itu aja. Kasih.